Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Librex Pami, di mana channel ini mengupload video tentang bermain game. So bagi teman-teman semua yang baru menemui channel, jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifin loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Oke, so untuk video kali ini kita bakalan bermain game Genshin Impact lagi. Tanpa basa-basi, kita masuk saja ke gamenya, gaskin. Oke, netu kita sudah masuk ke di dalam gamenya, dan sesuai judul hari ini kita bakalan ngejalanin misi rahasia atau quest tersembunyinya Sumeru ya. Dan untuk menjalankan quest ini kalian wajib dulu menemukan ke 8 mesin aneh kayak gini cuy. Nah ini nih kayak gini nih, dan kalian harus nyelesain tantangannya ya. Jika kalian bingung untuk mencari lokasi-lokasinya, kalian bisa tonton videoku yang sebelumnya yang ini cuy. Oke, jika kalian sudah menemukan ke-8 lokasi mesinnya, kalian harus nunggu 1 hari dulu, reset 1 hari di dunia nyata, bukan di dunia Genshin Impact. Nanti kalian bisa teleport ke sini cuy. Nah, pergi ke sini ya. Dan ini yang mesin ini di Yasna Monument, nanti questnya itu berada di sini. Oke, langsung aja kita teleport ke sini untuk mengambil quest tersembunyinya cuy. Nah ini dia cuy, kita sudah berada di lokasinya, tepatnya berada di sini nih ya. Lepas teleport ke atas sini nih, terus terjun ke bawah. Nanti di bawah sini tuh ada musuh patuh ya. Patuh itu tuh yang di bawah itu tuh, nah, kita bakal ngobrol dan lawan dia ya, untuk nge-trigger si questnya cuy. Nah ini dia nih quest tersembunyinya cuy. Nah ini nih udah ada kasin-kasin, berarti questnya udah ke trigger ya. Oke, kita bakal ngobrol sampai beres ya cuy. Oke ini nih, kita disuruh ngalahin dulu si patuhnya ya. Nah ini udah beres. Oke, kita bakal ngobrol lagi sampai beres ya sama si Oleg gini cuy. Nah ini deh, kita udah dapetin petanya ya, dimana peta-peta ini kita harus ngalahin si sepatu tadi ya di 3 lokasi yang berbeda cuy. Oke, nah ini dah kita udah dapetin questnya, sekarang kita bakal ikuti ke sebelah sini ya. Nah ini dia untuk patui ke satunya cuy. Nah itu lokasinya berada di depan sana tuh patuinya cuy ya. Kita bakal ke sebelah sini, naik ke atas sini. Nah ini dia patui pertamanya ya. Oke, kita bakal lawan dulu si Oleg-nya sampai beres cuy. Beres, sekarang kita ngobrol lagi sampai beres ya. Oke, sekarang kita bakal kejar lagi lokasi keduanya itu di sebelah sini cuy, di Gandahil ya, teleport ke sini. Nah, ini dia untuk lokasi keduanya berada di sini cuy ya, di bawah sini nih. Oke, kita lihat. Nah, ini nih lawan Oleg lagi tuh di bawah cuy. Nah, ini kita ngobrol lagi sampai beres lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rute terakhirnya tuh berada di sini nih. Kali kita bisa teleport ke sebelah sini ya, yang di atas sini cuy. Nah ini berada di sini ya cuy ya, pergi di rute terakhirnya. Oke, kita hajar dulu, ada musuh nih, kita hajar dulu. Nah itu tuh. Oke, kita bakal lawan ini, kita lawan. Nah oke, beres juga nih cuy. Oke, kita namanya Kasim ya, ngobrol sampai beres cuy. Oke, sekarang kita disuruh nyari petunjuk tentang benteng patu itu di sini nih. Nah ini nih yang ini nih. Nah periksa nih. Nah ini kita bakal cari pamuds. Oke, oke, sekarang kita disuruh pergi ke kemah di kontak rahasia ya, itu lokasinya berada di sebelah sini. Nah ini kalian bisa teleport ke sini nih, di Pardis Dayai ya, teleport ke sini cuy. Nah ini deh nih, nah ini nih ada ini nih kayak kemah-kemah gini. Nah kita disuruh nyalain obornya dari jam 8 sampai jam 10 cuy. Kita bakal lihat dulu jamnya sekarang, coba dulu ya. Jadi jam 8 sampai ini nih, coba kita nyalain sekarang. Oke, ini jam 8, yuk. 1 2 3 4. Oke, nah ini nih, pergi ke benteng patu. Oke, sekarang kita bakal pergi ke sebelah sana cuy, ke bentengnya ya. Itu berada lokasinya itu berada di sini nih. Nah ini di sini nih, kalian bisa dapat lagi ke sini cuy. Nah ini nih lokasinya berada di bawah ya cuy. Nah ini kita bakal turun saja ke bawah ya, ke benteng patuhnya si Oleg itu ya, yang kabur gitu.
Nah ini nih, kita turun ke bawah. Oke, nah ini nih olengnya nih, sepatunya cuy ada di sini cuy. Oke, kita bakal ngobrol ya. Masih oleng cuy. Nah ini nih. Oke, udah kebuka. Kita bakal ikuti si oleng ini cuy. Ke depan sana ya. Harus pelan-pelan cuy. Biar tidak ketahuan kalau kita sedang menyamar ya kan ya. Ini sebelah sini nih. Awas. Nah ini nih. Yuhu. Ini partai bagus juga dari bajunya ya. Outfitnya keren juga nih Patuy. Kayak kita bakal ngobrol sampai beres lagi. Oke, di sini kita suruh ngalahin dulu Patuynya ya. Oke. Nah, ini nih kita ngobrol lagi sampai beres cuy ya. Oke, kita bakal ngobrol sama Sarukan ini ya. Sarukan. Ruhsyah. Sarukan. Dan ini nih. Oke, nah ini kita udah dapetin achievement dan juga 50 primod game. Dan achievement itu namanya ini kita lihat. Achievementnya itu, nah ini nih, Alakazam buka pintunya, berhasil masuk ke kamar tersembunyi Patuy, lumayan 5 ya cuy. Oke, nah itu dia untuk dapetin quest rahasia yang ada di Sumeru. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment juga dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, next episode kita bikin apa lagi, pokoknya nantikan aja. Saya Emrul Espami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.